cuma Angel yang bisa ngantin posisi aku di hati Kak Dennis. Aku harus menyatukan mereka sebelum kepergian gue. Secara medis itu tidak bisa mengubah apapun karena tumor itu sangat ganas. Aku pengen ketemuan sama lo, tapi berdua aja. Ini kan ini serius. Pasti Fadil punya rencana baru nih sama Tante. Dan kira-kira apakah yang akan dilakukan Fadil kepada Sakinah ya? Apakah benar-benar Fadil memiliki rencana baru untuk bisa memiliki Sakinah dan juga menghancurkan Dennis? Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang selalu setia bersama Shiva Family. Dan tentunya pasti hari ini makin penasaran ya. Dimana kita melihat di sini si Sakinah malah justru akan mendekatkan Angel kepada Dennis. Dan kira-kira apakah nantinya Dennis akan tahu ya bahwa ternyata istrinya mengidap sebuah penyakit yang mematikan. Simak kelanjutannya bersama Shiva Family. Terima kasih buat semuanya dan bye-bye.